Baik, kita mulakan suratul Hijri mulai daripada ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu, dan adalah mereka. Yanhituna, mereka memahat. Minal jibal, daripada gunung-gunung. Buyutan, sebagai rumah-rumah. Aminin, orang-orang yang aman sentosa. Fa'akhadhathum, maka telah mengenai ia akan mereka. Maka telah mengenai ia akan mereka. As-sayhah, boleh tempikkan. Musbihin, waktu pagi. Fama agna, maka tiada berguna. Anhum, dari mereka. Makan, apa yang adalah mereka. Yaksibun, mereka usahakan. Ayat 85. Wama, dan tiada. Khalaqna, telah kami ciptakan. As-samai, akan langit-langit. Wal-ardi, dan bumi. Wama, dan apa yang. Bainahuma, di antara keduanya. Illa, melainkan. Bilhaq, dengan benar. Wa inna, dan bahwasanya. As-sa'ata, hari kiamat. La'atiyah, sungguh pasti datang. Fasfah, maka maafkanlah oleh engkau. As-sofha, kemaafan itu. Al-jamil, indah. Baik, saya mak dulu semula ya. Ayat yang ke 82. Ayat yang ke-82 adalah berkaitan dengan Ashabul Hijri, yang mana dia duduk di lembah. Jadi antara Madinah dan Syam.
Mereka ini adalah kaum Samud. Dan ya, Rasul yang diutus kepadanya adalah Nabi Saleh. Dia punya kehebatan kaum Samud ini dalam segi fizikal, mana orangnya besar-besar. Dan kekuatannya tak dapat nak dibandingkan dengan kekuatan kita. Sebab mereka masih dikatakan kaum yang tinggi-tinggi. Ya. Dan badan besar. Ya. Allah datangkan ya, Nabi Saleh kepada mereka. Tapi ya, mereka berpaling dan mendustakan Rasul ini. Dan kehebatan mereka diterangkan wakanu yan hituna minal jibal. Dan adalah mereka, mereka memahat daripada gunung-gunung puyutan sebagai rumah-rumah aminin, orang-orang yang aman sentosa. Maksudnya, ya, mereka punya seni ukiran, ya, memang tiada tandingan. Mereka boleh buat rumah dalam gunung batu, hijri. Hijri itu batu gunung. Ya. Jadi mereka boleh buat rumah. Ada hall dia, ada dia punya bilik dia. Ya. Ha, dipahat batu tu. Ha, maknanya kalau sebuah rumah, ya, dia pahat gunung tu. Bayangkanlah. Ya, kita dapat bayangkan macam mana. Dalam orang yang besar, tinggi. Sudah tentulah ruangan tu besar dan lebar. Ya, itu hebat. Kenapa mereka mau melakukan demikian? Sebab ya, siapa-siapa yang boleh buat rumah dalam batu tu, dalam gunung batu tu, sudah tentulah ya, mereka merasa mereka akan aman sentosa daripada segala tiupan angin ya, atau ribut pasir dan berbagai-bagai lagi. Itu yang dikatakan aminin. Mereka rasa aman damai. Ya, yang mana mereka benar-benar ya, terlindung ya, daripada kekuatan angin ataupun ribut pasir. Ha, sebab mereka dibinting oleh batu pejal. Adakah mereka terus aman? Fa'akhadzat humus sayhah musbihin. Maka telah mengenai ia akan mereka oleh tempikan waktu subuh. Ha, daripada tiupan angin aman. Ya, maknanya mereka ia tidak akan terkena dengan tiupan angin atau ribut pasir. Tetapi dengan satu tempikan sudah mematikan mereka. Ya, walaupun duduk dalam batu sekalipun. Ya, suara ini ia menjangkau masuk ke dalam. Ya, macam kita dengar petir, paling kuat rumah kita hebat macam mana. Bila bunyi petir kuat rasa macam bergegar rumah. Ha, macam tu. Itu masih selamat. Bayangkanlah kalau suara tu dia tidak boleh menyelamatkan. Pecah gegendang telinga kita. Ya. Ha, apa ni, terhenti ya, degupan jantung kita. Ha, jadi, ya, begitulah soihah yang dimaksudkan di sini. Ya, biasanya diterangkan soihah ini tempikan daripada Jibril. Macam mana Jibril memekik, menjerit. Ya, dah satu azab buat ya, kaum dalam negeri itu. Dan suara ini juga rupanya boleh mematikan. Boleh membinasakan. Ha, ya. Jadi kita kena faham. Ya. Bukan hanya sekadar ya, hujan ribut petik. Ya, tetapi ya, dengan tempikan itu atau dengan suara itu juga
boleh memecahkan gegendang telinga dan jem jantung-jantung. Wama agnah anhum makanu yaksibun. Maka tiada berguna dari mereka apa yang adalah mereka usahakan. Ia tidak ada artinya maksudnya. Apa yang mereka penat lelah, yang mereka katakan boleh aman damai dalam rumah batu itu, tapi rupanya tak berguna. Kerana apa? Berpunca dari mereka mendustakan Rasul yang mulia, menafikan kebenaran, dan mereka tetap dengan menegakkan kebatilan. Wa ma khalaqna samawati wal ardo, dan tiada telah kami ciptakan akan langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, illa bilhaq, melainkan dengan benar. Ya, adakah Allah jadikan langit bohong? Bumi itu juga bohong, dan segala cakrawala di antara langit dan bumi itu juga bohong? Jawabnya tidak. Kita boleh lihat ke atas langit, kita boleh pandang ke bawah bumi, dan kita melihat di antara ruangan langit dan bumi, awan, hujan, matahari, bulan, dan juga bintang-bintang. Itu bainahuma, di antara langit dan bumi. Adakah itu juga bohong? Tidak, ilal bilhaq, melainkan dengan benar. Wa inna sa'ata la'atiyah, dan bahwasanya hari kiamat itu sungguh pasti datang. Yang mereka nafikan macam mana kebenaran langit dan bumi, begitulah datangnya hari kiamat juga adalah benar. Pasfah, maka maafkanlah oleh engkau. Mengikut tafsir, pasfah ini balik kepada Nabi. Allah mengingatkan Nabi SAW supaya Nabi bersabar. Ataupun bahasa pasfah ini mana lebih kurang. Nabi suruh berlebih kurang dengan kaumnya. As-safhal jamil, kemaafan atau lebih kurang itu adalah indah. Jadi Allah nasihatkan kepada Rasul Nabi kita Muhammad SAW dengan kata-kata paspah. Paspah itu fi'il amar. Paspah. As-saf hal jamil. Bagi kita sambung lagi ayat yang ke-86. Inna. Sesungguhnya. Rabbaka. Tuhan engkau. Wa dia Al-Khalaq yang maha pencipta, Al-Alim lagi maha mengetahui. Walakot, dan demi sesungguhnya, Atainaka, telah kami berikan kepada engkau sabaan, 7 minal masani, 7 minal masani daripada yang berulang-ulang. Wal-Quran, dan Quran. Al-Azim yang maha, yang amat besar. La tamuddanna, jangan sekali-kali engkau panjangkan. Jangan sekali-kali engkau panjangkan. Ini namanya fi'il nahi mu'akkad, tapi mufrad. Kalau jamak, bunyinya apa? Dunna. Itu beza mufrad dan jamak untuk nahi mu'akkad.
Nah, kalau mufrad tamud dan atau dal tu danna. Nah, kalau jamak dunna. Nah, itu beza dia. Jadi kalau dunna tu mana kamu, ya. Di sini mana engkau. Jangan sekali-kali ya engkau panjangkan ainaika. Nai, nah, itu nai itu mana dua. Asalnya ainaini. Ya, mana datang nun nun yang air itu mana hilang. Ya, sebab ainai itu jadi mudhaf kepada ka. Mudhaf ilaihi. Jadi hilang nunnya. Asalnya ainaini. Rajulaini. Ah, macam tu. Jadi hilang nun tu disebabkan dia jadi mudhaf kepada dhamir ka tu. Jadi ainaika, ya. Akan kedua mata engkau. Ila kepada ma apa yang matakna telah kami beri kesenangan. Telah kami beri kesenangan. Bihi dengannya. Azwajan kepada golongan-golongan. Minhum daripada mereka. Wala tahzan, dan jangan engkau berduka cita. Alaihim atas mereka. Wahfiz, dan rendahkanlah oleh engkau. Janahaka, akan sayap engkau. Lil mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Ayat yang ke-89, wakul, dan katakanlah oleh engkau. Ini sesungguhnya aku. Ana aku. An-Nazir, seorang pemberi ancam. Al-Mubin, yang terang. Kama, sebagaimana. Anzalna, telah kami turunkan. Ala, atas. Al-Muqtasimin, orang-orang yang membagi-bagikan. Biasanya masuk mula ya. Daripada ayat 86 tadi. Inna rabbaka wal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhan engkau, dia maha pencipta lagi maha mengetahui. Tengok ya, Al-Khallaq, ada sabdu. Itu menunjukkan mubalaghah. Ya? Yang kita belajar isim mubalaghah. Ya? Fa'alun, contohnya. Khallaqun, khallaqun. Di sini tak boleh tanwin sebab ada alif lam. Alif lam tu ma'rifah. Ya? Khusus. Jadi al tu Allah, ya, khusus untuk Allah, al-Khallaq, ya. Jadi maha pencipta. Al-Alim kenapa, ya? Jadi makna maha mengetahui. Al-Alim ni dia tak sama dengan Khallaq, dia tak ada sabdu, tapi dia dikatakan isim fa'il
Sirah mubalaghah. Boleh catat ya. Isim fa'il. Sirah mubalaghah. Sin, rin, ta. Sirah. Sin, rin, ta, marbutah. Tabulat. Namanya sirah, bahannya bentuk. Sirah itu bentuk. Mubalaghah, mubalaghah lah. Bentuk. Ya. Berlebih-lebih. Bentuk lebih-lebih. Melampau-lampau. Ya. Itu dikatakan sirah mubalaghah. Dia isim fa'il. Sebab itu Allah, isim fa'il biasanya Allah gunakan bentuk mubalaghah macam ya Jalil, Rahim. Itu semua sirah mubalaghah tu. Tapi itu isim fa'il. Kita tak boleh sebut Al-Alim isim mubalaghah, salah. Kalau Al-Khalaq, itu isim mubalaghah. Tapi kalau Al-Alim kena sebut isim fa'il. Isim fa'il yang guna ya. Macam perkataan kabir. Ya, kabir tak ada kabir. Ada kabir. Macam tu. Jadi, bentuk yang ada ya ni, isim fa'il yang ada ya ni, itu dikatakan sirah mubalaghah. Kita kan jumpa perkataan Ar-Rahim. Al-Alim, As-Sami'un. As-Sami ada ya kan? Itu semuanya nama dia kena sebut isim fa'il. Sirah mubalaghah. Tetapi Al-Khalaq tu jangan sebut isim fa'il, salah. Isim mubalaghah terus. Al-Khalaq isim mubalaghah. Itu ada sabdu tu. Walakad ataina saba'an minal masan. Dan demi sesungguhnya, ya, telah kami berikan kepada engkau 7 daripada yang berulang-ulang. Ya, tahu tak 7 yang berulang-ulang? Inilah surah Fatihah. Ya, surah Fatihah. Kenapa dikatakan 7 berulang-ulang? Setiap rekaat kita baca, wajib mesti baca Fatihah. Jadi setiap rekaat yang kita solat ni, kita solat, kita wajib baca surah Fatihah. Kecuali kalau kita kedengaran imam baca, kita dengar bacaan imam. Tapi kalau kita bermakmum pada surah-surah senyap, maka kita kena baca. Kecuali imam tu dengan suara nyaring, kita bukan wajib baca, wajib dengar. Ingat tak surah Al-A'raf? Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Qur'an, maka hendaklah kamu dengar, dengarlah olehmu. Diamlah olehmu dan dengarlah oleh. Kita suruh dengar dan diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati. Surah Al-A'raf, surah Al-A'raf. Kita dah lalui dah lepas dan saya dah terangkan dulu. Jadi sekarang ini dikatakan surah yang berulang-ulang. Ini dengan sabaan minal masani. Mana surah Fatihah. Sebab itu hari-hari kita baca surah ini. Berulang-ulang kita baca surah ini, surah Fatihah. Sebab itu Al-Fatihah ini kalau nak dipahami tafsirannya, sebenarnya surah Fatihah ini adalah ringkasan kepada Wal-Quranil Azim, Quran yang besar. Quran yang besar ini maknanya seluruh ayat-ayat Quran yang lain atau surah-surah yang lain sebenarnya dah ada ringkasan dia pada surah Al-Fatihah. Berkaitan dengan, baik berkaitan dengan pujian kepada Allah, baik berkaitan tauhid, berkaitan dengan hidayah, semua ada ringkasan dalam atau tersimpul dalam surah Al-Fatihah. Sebab itu Nabi suruh
Dia baca surah Al-Fatihah. Kalau dah tak ada ubat apa yang nak digunakan, bacalah air. Pada air surah Fatihah itu, bagilah minum. Ya. Nah, dulu para sahabat kena patuh ulah. Ya, dia bacakan surah. Dia mengubati orang yang kena patuh ulah pada satu kaum itu. Dia bacakan juga surah Al-Fatihah. Jadi sesak-sesak, tak ada ubat, bacakanlah surah Al-Fatihah. Sebab ia mengandungi pengertian atau kesimpulan daripada sepenuh Quran ini. Ya. Nah, jadi jangan kita abaikan. Ya. Nah, itu kalau memang dah terdesak, tak ada ubat. Ya. Nah, ambillah surah Al-Fatihah itu. Ya. Jadikan sebagai penawar. Itu ada contoh tak apa? Ya, yang salah ni tak ada contoh. Kita ambil tebuk ayat ni untuk sakit ini. Tebuk ayat lain pula untuk sakit ini. Ini semuanya ya ikut logik akal saja. Tidak ada contoh daripada Rasul. Jadi hal itu kita ketepikan. Ya, hebat macam mana ahli agama yang dipandang sebagai ahli agama pun, kalau dia gunakan ayat-ayat sebagai itu, ya kita abaikan saja. Ya, sebab ia tidak ada tujuan ayat itu untuk itu. Ya. Nah, sebab tak ada contoh. Ya, kecuali yang ada contoh. Nah, kita ambil. Quran Azim. Di mana Allah sudah berikan kepada Nabi tujuh yang berulang-ulang, yaitu Fatihah. Dan juga Al-Quran. Yang keseluruhan surah Quran ini. Nah, itu dikatakan Al-Quranil Azim. Baik ya. Ini dalil surah Fatihah. Adanya surah Fatihah. Ya. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Jangan sekali-kali engkau panjangkan akan kedua mata engkau kepada apa yang telah kami beri kesenangan dengannya kepada golongan-golongan di antara mereka. Ya, terkadang ya mata kita ni kita jealous orang tu ya. Mempunyai rumah besar, kenderaan besar dan mempunyai kekayaan ya. Sedangkan ya kita ni serba kekurangan. Ya. Kita beribadat kepada Allah tapi tidak diberi kekayaan, macam mana mereka ada kekayaan? Nabi dulu dia ahli ibadat kepada Allah ya. Tapi Nabi dia tidak diberi kekayaan macam mana orang-orang kafir Quraisy. Mereka punya kekayaan-kekayaan. Ya. Sebab itu Allah nasihatkan kepada Nabi, jangan engkau tertumpu pandanganmu kepada kesenangan-kesenangan golongan yang kami berikan kepada mereka. Mana jangan terpesona. Ya. Itu semua adalah ujian-ujian buat mereka. Bukan semestinya ya, kesenangan yang ada kepada mereka itu membawa ketenteraman dalam jiwanya. Ya, tak mesti. Terkadang ya, mereka juga tak boleh tidur malam. Ya, padahal apa yang kurang, kesenangan apa yang kurang padanya. Tapi tak boleh nak tidur. Ya, tak tenteram jiwanya. Tak ada artinya. Ya, kadang melihat orang yang hanya rumah, ya, hanya atap sesikat saja. Tapi mereka ya, happy, tenang. Ya, tidur pun lena. Ya. Kadang kita cemburu ya? Macam itulah bahasa dia. Sebab itu Allah nasihatkan Nabi ya, supaya jangan terpesona dengan kesenangan-kesenangan mereka. Wala tahzan, dan jangan engkau berduka cita ya, berduka cita ke atas mereka ya, kerana mereka tak nak beriman ya, engkau jangan sedih hati. Mereka tak nak belajar, jangan engkau sedih hati ya? Teruskan. Macam itulah bahasanya. Wahfiz janahaka lil mu'minin. Dan rendahkanlah oleh engkau akan sayap engkau kepada orang-orang yang beriman. Rendah sayap ni maknanya rendah diri. Nah, kita kena faham tu. Mana rendah sayap tu maknanya suruh rendah diri. Jadi Nabi suruh berendah diri ya, kepada orang-orang yang beriman. Cakap mulia, cakap lembut ya, kepada orang-orang yang beriman. Itulah yang Allah nasihatkan kepada Rasul. Bila nasihat ini kepada Rasul,
Kan Rasul itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka ya kita tauladani lah, tauladani Rasul. Ya. Nah, kita jangan hairan. Ya. Kalau saudara kita, ya, saudara Islam kita kaya, kita ya, jangan iri hati, bersyukur. Ya. Kita minta kurnia daripada Allah Ta'ala. Kita bersyukur. Ya. Nah, dia diberi kekayaan itu, dia diberikan kewajiban supaya berzakat contohnya. Ya. Nah, jadi hal-hal itu adalah kewajiban buat dia. Nah, itu dikatakan. Ya. Jangan kita iri hati, tapi kita ya, bersyukur ya, kalau orang-orang Islam ini kaya raya. Jadi mereka juga boleh ya, mengeluarkan zakat, boleh bersedekah. Ya. Nah, kita bersyukur. Jangan kita pula sakit jiwa. Ya. Orang itu ya, badan gemuk, kita kurus kering. Sebab apa? Asyik sakit hati. Ya. Ya. Nah, tak ada ertinya. Ya. Minta kurnia kepada Allah. Macam mana Allah berikan kurnia kepada mereka. Wakul. Dan katakanlah oleh engkau ya Muhammad, inni anan nazirul mubin. Dan katakanlah oleh engkau ya Muhammad, sesungguhnya aku an-nazir, seorang pemberi ancam mubin yang terang. Jadi Nabi di, ya, Nabi me, dilahirkan ya, oleh Allah ya, utus Nabi atau Rasul ini untuk memberikan ancaman-ancaman kepada kaumnya tentang azab Allah. Jadi sebab ya, manusia ini ya, tidak takut dengan azab Allah. Ya, sedangkan azab Allah itu boleh datang di dunia dan kalau tak datang di dunia, di akhirat tidak boleh nak lepas daripada azab Allah. Sebab itu kedatangan Rasul nak memberi peringatan hal-hal ini. Nak memberitahu tentang adanya dosa dan pahala. Adanya ya, akhirat atau negeri yang kekal. Adanya surga, adanya neraka. Itu peringatan-peringatan ya, untuk mereka. Baik, sambung ya. Kama anzalna alal muktasimin. Sebagaimana telah kami turunkan atas orang-orang yang membagi-bagikan. Ya, kami turunkan apa? Ya, tak turunkan itu turunkan azab. Sebenarnya Allah telah menurunkan azab kepada orang yang membagi-bagikan. Ya. Siapa dia? Ya, tengok. Siapa lagi ya? Ayat yang ke-91. Allazi, iaitu ya, kerana sebab tak ada alif lam, biasanya kalau tak ada alif lam ni dia sifat namanya ya, jadi sifat, iaitu orang-orang yang jalu telah menjadikan mereka Al-Qur'ana akan Al-Qur'an idin berbagi-bagi. Sama dengan tadi muktasim ini. Fawa rabbika, maka demi Tuhan engkau. Lanas'alannahum. Sungguh kami mesti tanya akan mereka. Ajmain semuanya. Biasanya kalau dah mereka tu kan ramai. Tapi ditambah dengan ajmain semuanya. Itu nak menunjukkan takkid. Ya, takkid nama dia. Takkid ni maknanya menguatkan lagi. Dan mereka semua. Nah, macam kita katakan, ya, kamu semua datang sini. Kamu semua datang sini. Nah, itu maknanya nak menjadikan taukid semua, tak kecuali. Eh, kamu datang sini. Kan beza? Kamu datang sini. Mungkin ada yang dikecualikan. Ya. Yang lain ada yang boleh dikecualikan. Tapi kalau katakan, kamu semua datang sini.
itu nak menunjukkan takkid. Kita jumpa nas alanna tu, itu mudhari muakkad namanya. Kan mudhari muakkad. Ada nun sabdu tu, lanna. Kemudian sama lagi, amma dari apa yang? Kanu adalah mereka. Ya'malun mereka kerjakan. Fasda. Maka berterus teranglah oleh engkau. Maka berterus teranglah oleh engkau. Bima dengan apa yang? Tuk maru engkau diperintahkan. Wa'arid dan berpalinglah oleh engkau. Anil musyrikin dari orang-orang musyrikin. Inna sesungguhnya kami. Kafainaka telah kami pelihara akan engkau. Al-mustahzi'in dari orang-orang yang memperolok-olokkan. Al-lazina iaitu orang-orang yang yaja'aluna mereka jadikan. Ma Allah bersama Allah. Ilahan akhar, Tuhan yang lain. Fasaufa maka bakal akan. Ya'lamun mereka mengetahui. Walakot dan demi sesungguhnya. Na'lamu kami mengetahui. Annaka bahwasanya engkau. Yadiku ia sempit. Saudaruka oleh dada engkau. Bima dengan apa yang? Yakulun mereka katakan. Pasabih maka bertasbihlah oleh engkau. Bihamdi dengan memuji. Rabbika Tuhan engkau. Wakun dan jadilah oleh engkau. Minas sajidin daripada orang-orang yang sujud. Wa'bud dan sembahlah oleh engkau. Rabbaka akan Tuhan engkau. Hatta sehingga. Ya'tiaka ia datang kepada engkau. Al-yakin oleh keyakinan. Baik, saya masuk mula ya. Ayat yang ke-91 adalah sifat
ayat yang sebelumnya muktasimin, yaitu orang-orang yang membagi-bagikan. Siapa dia? Allazina ja'alul qur'ana idin, yaitu orang-orang yang telah menjadikan mereka akan Al-Quran berbagi-bagi. Nah, ini ya, kita kena faham ya. Nah, ada setengahnya ya, Al-Quran ini dia dikatakan sihir. Ya, ada katakan Quran ini hanya macam ramalan. Ya, pawang. Dan sebagainya mengatakan syair. Ya. Nah, jadi kita jangan sampai ya, termasuk golongan menjadikan Quran berbagi-bagi. Ya. Ambil Quran untuk perubatan saja. Sehingga seolah-olah ya, tak perlu kepada ubat lain. Melainkan ubatnya ayat Quran. Sakit itu, sakit ini, semua ayat Quran. Ya, siapa yang buat macam itu? Adakah Rasul ada buat macam itu? Tak ada. Ya, kita disuruh berubat. Ya. Ha, jadi tak. Ya, ada golongan tu ya, belajar Quran ya, untuk jadi perawat Islam. Ya. Ha, untuk jadi doktor Quran. Ha, jadi, ya, ajaran mana Al-Quran itu dijadikan keseluruhan sebagai perubatan? Tak ada, macam-macam pelajaran dalam Quran ini. Ya. Ha, sebab itu, jangan kita termasuk dalam golongan yang membagi-bagi seperti ini. Ya. Bahwa Rabbika, maka demi Tuhan kau, lanas'alannahum ajmai. Sungguh kami mesti tanya akan mereka semuanya. Ingat, semuanya akan disoal, akan ditanya. Amma kanu ya'malun, dari apa yang adalah mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan. Fasda' bima tu'mar, maka terus seranglah oleh engkau dengan apa yang engkau diperintahkan. Wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah oleh engkau dari orang-orang musyrikin. Nabi pada asalnya, dia bersembunyi-sembunyi. Dia nak menyampaikan Islam ini, nak menyampaikan Al-Quran ini. Ya, tapi ya, akhirnya Nabi yang salam diperintahkan supaya terus berterus terus terang. Ya, tidak bersembunyi lagi, dan pedulikanlah orang-orang musyrikin nak buat apa. Inna kafainakal mustahiin. Sesungguhnya kami telah pelihara akan engkau, al-mustahzi'in, dari orang-orang yang memperolok-olokkan. Ya. Pada satu hari Nabi kumpulkan keluarga dia. Ya, dia kumpulkan, Nabi kata, ya, tahu tak kamu bahawa di sebalik ya, kehidupan dunia ini ada azab yang paling besar. Ya. Jadi ya, Abu Jahal pun bangun. Wahai Muhammad, ya, Abu Lahab pun bangun. Wahai Muhammad, ya, adakah ini yang kau kumpulkan kami? Jadi dibantah. Ya. Nah, itu yang surah Lahab. Ya, untuk Abu Lahab. Ya, bapa penjulang. Ya. Nama asalnya Abdul Uzzah. Ya. Abdul Uzzah dipanggil Abu Lahab. Allazina yaja'aluna ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang mereka menjadikan bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Fasawfa ya'lamun, bakal akan mereka mengetahui. Siapa yang menjadikan ada Tuhan selain Allah Ta'ala, asyik, nanti mereka akan tahu akibatnya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan demi sungguhnya, kami mengetahui bahwasanya engkau, ia sempit oleh dada engkau dengan apa yang mereka katakan. Mana kadang ada masa Nabi ni kan manusia biasa juga. Ada perasaan. Ya, jadi bila dikata-kata oleh mereka, hai Muhammad, ya, saya tak percaya engkau ni Rasul. Lasta mursalan, engkau ni bukan Rasul. Kami tak percaya. Ya, sebab dah ada Nabi. Tapi Allah tahu. Ya, Nabi ya, sebab dah adanya. Dengan apa yang mereka tuduh-tuduh demikian. Fasabbih, maka bertasbihlah oleh engkau bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan engkau. Wakun, dan jadilah oleh engkau minas sajidin, daripada orang-orang yang sujud. Orang yang sujud, letak bracket orang-orang yang solat. Ya? Nah, itu maksudnya. Jadi,
ya, kita nak menghilangkan ya kedengkian orang, kita rapat dengan Tuhan. Ya, mana kita rapatkan diri dengan Tuhan dengan melakukan solat. Ya, kita bertasbih, kita bertahmid. Ya. Ha, insya-Allah ya, orang-orang yang dengki kepada kita ni, ya, mereka akan terputus. Ya. Ha, sedangkan kita terus ya mengabdi diri kepada Tuhan. Kita tenang, mereka tidak tenang. Itulah caranya diajar oleh Quran, ya. Nah, jangan kita kata bila kita tak tenang hati kita tinggalkan solat. Ah, itu lagilah parah. Bukan tambah tenang, tambah lagi merisaukan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin, dan sembahlah oleh engkau akan Tuhan engkau sehingga ia datang kepada engkau oleh keyakinan. Nah, ini ya kena pahami ayat last ni ya, sebab ada satu golongan tarekat. Ya, tarekat yang sesatlah. Ah, mereka gunakan ayat ini dia nak mengatakan keyakinan di situ sehingga kita nyanyuk. Ha, jadi banyak dia punya pengikut-pengikut dia, dia mengamalkan amalan tarekat tu, akhirnya dia jadi ya, orang gila. Ha, jadi bila dia jadi orang gila ni dah yakin sampai satu keyakinan. Ha, maksud mereka keyakinan macam tu jadi nyanyuk. Ha, pada masa itu ya, keadaan dah tak betul lagi, otak dah tak betul lagi. Ha, itu ya maknanya dah sampai peringkat yakin. Ya. Itu salah ya. Nah, tafsiran macam itu. Yang dimaksudkan yakin ni letak dalam bracket maut, mati. Ya. Nah, letak bracket ya. Nanti tak faham pula yakin ni apa. Yakin ni mati. Mana kita sembah Allah Ta'ala tak ada pincin-pincin. Ya. Oh, 60 tahun aku nak berhentilah sembahyang ni. Nak berhenti puasa. Sebab aku dah mula dulu daripada budak-budak lagi. Ya, sembahyang puasa. Ya, masuk 60 tahun ni aku dah tak nak lagi lah nak puasa, nak solat. Jangan macam tu. Ya. Jadi ayat ni menerangkan kita ibadati Allah sedaya kita sampai datang kematian. Ha, tu maksud tafsiran yang betul ya. Ha. Selagi nyawa ada di badan, selagi itulah kita masih ingatkan Allah, ibadati Allah. Ya. Ha, sampai datangnya yakin iaitu al-maut, kematian. Alhamdulillah sampai situ dulu kita punya Al-Quran ni. Ha, Ustaz, sampai situ dulu. Ha. Ustaz tanya, kan ada ayat-ayat ruqyah. Hmm. Ya. Yeah. So kalau yang ayat ruqyah tu macam mana pula? Ya, yeah, ayat ruqyah ni ruqyah. Ruqyah ni maknanya rukiah. Ayat yang diajarkan oleh Nabi. Itu bolehlah kan? Itu bolehlah. Kalau yang tak diajarkan oleh Nabi itu tak boleh. Sebabnya apa? Ya, sebabnya itu semua pakai hukum akal. Contoh ya. Contoh hukum akal. Misal kata nak hilangkan batu karang dalam badan, katanya bacalah ayat yang berkaitan ya, wadrib bi asokal hajar, maka pukullah batu itu. Pukul batu. Pukullah batu itu. Ya, pan fajarat min husnata asrata aina, maka terpancarlah 12 mata air. Jadi pasal ada sebutan batu, ya, maka tafsiran dia batu karang. Pahaman dia batu karang. Ya, itu tak ada kena mengena, itu hanya cerita sejarah Nabi Musa. Ya. Begitu juga iza batastum jabirin. Oh, ramai kalangan kita yang baca ayat tu untuk sakit lutut. Ya. Gunanya untuk sakit macam lutut. Padahal ayat itu ada orang tidak ada, saya suruh baca tu kalau sakit lutut nak jalan kan sakit. Suruh baca ayat tu. Sebenarnya ya, ayat itu ya, tak ada kena mengena pun dengan lutut. Ya, apabila kamu membalas secara sombong. Ya. Ayat itu maksudnya macam dalam Quran. Ya. Artinya dia membalas tak ada peri kemanusiaan. Kenapa kena mengena dengan lutut? Agaknya bunyi batos-batos tu bunyi kepala lutut, bunyi krak-kruk macam tu kan. Bunyi macam kepala lutut kita bunyi. Macam tu batos-batos tu. Ikut akal. Oh, kalau nak pengasih pula cari ayat-ayat bunyi cinta kasih. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cintakan Allah, ikutlah aku. Padahal aku di situ ialah
dia rasul. Ya. Kita ganti aku tu kepada diri kita. Kalau orang Negeri Sembilan kata, ikutlah Dan, ikutlah Esai, ikutlah Ayo. Mana ikutlah saya. Macam tu. Jadi, ya, ini dah menjadikan Al-Quran sebagai sihir. Kalau nak tahu. Ya, sebab kita dah mengubah domir. Domir itu ialah Rasul. Orang musyrikin, dia mengatakan, ya, dia cintakan Allah. Sebab itulah dia sembah berhala. Sebab berhala itu mendekatkan diri kepada Allah. Kata dia. Ya, kata Nabi, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cintakan Allah, bukan macam tu caranya. Kamu kena ikut aku. Ikut jalanku, kata Nabi. Ini pula kita gunakan ayat tu, ayat pengasih katanya. Ya. Bacakan kat suami, suami yang kasih. Garang juga suami. Ya. Bacakan kat isteri, ya. Ingat elok, meletih juga. Contohlah kan. Jadi sebenarnya itu dikatakan mengambil ayat-ayat Quran sebagai ruqyah yang tidak ada sunnah dia. Tiga kul untuk perlindungan, itu ruqyah. Memang diajarkan ayat kursi, perlindungan, ruqyah. Itu ada contoh macam itu, tak apa. Jadi fahamlah, banyak ayat-ayat lain ya, yang memang dia gunakan secara logik saja. Apa ayat ya, sifat ulima pisudur ya, penawar bagi dada-dada ya, kalau sakit dada ya. Itu ikut logik lah, sebab ada bunyi dada ya. Dia ikut logiknya, ini untuk ruqyah dada katanya ya. Baik ya, ada lagi tanyaan? Kalau nak ambil ayat-ayat Quran tu, ya, mana yang ada sunnahnya yang Nabi ajarkan, yang tak ada tu, ya, janganlah kita gunakan cara ya, dalil akal. Terkadang ia jadi sihir bila kita dah mengubah kedudukan tafsiran dia. Ya. Itu je. Syaitan ni dia tidak akan senang. Kalau kita ahli Quran ditipu gitu cara dia Quran. Orang-orang lain pula, oh dia gunakan ayat Quran. Kan? Jadi orang pun percayalah. Ya. Orang yang tak berpelajaran ni, tak faham ni, ya, mereka percaya, ustaz tu pakai Al-Quran. Kita boleh percaya dengan dia. Ya. Ada satu lagi yang boleh jadi sihir lagi. Ya, dia baca auzubillah tu. Tak ada, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Betul lah. Betul kan? Tapi setengahnya mereka berdukun ini, dia ujungnya ditukar bismillahirrahmanirrajim. Rajim. Kerana tak perasan. Sebab jim dibaca tu secara perlahan di ujungnya. Ya, bismillahirrahmanirrajim. Macam tu. Rajim kan yang direjam. Dah jadikan ya, kita dah mengubah ayat Quran tadi. Itu jadi sihir. Syaitan suka lah. Iblis suka. Macam itulah. Ya. Okey, faham tak? Faham semua? Tutup. Tak dengar, tak bersuara. Okey. Jadi kita punya kuliah, kita habiskan surah. Dah dapat habiskan surah tu, surah apa tadi? Suratul Hijri. Ya. InsyaAllah akan datang kita sambung Suratul Nahli. Dan mengenai pelajaran sarf, nanti saya hantar yang barulah. Yang lama tu tak kita semak sekali akan datang. Dan saya hantar yang baru lagi untuk buat latihan lagi. Ya. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah kita hari ini. Selamat puasa. Surah Allah.